Lumayan, bagus banget. Diskon lagi nih celana. Ambil. Akhirnya dapat. Hai, dapat kita Alizir. Bentaran. Lebaran sebentar lagi. Gak sabar banget sama lebaran, Bang. Iya, ini juga gak konsentrat, gak boleh peluk, belum buka puasa. Jadi bentar lagi lebaran dan ritual, tradisi ya? Tradisi biasanya sebelum lebaran tuh biasalah belanja kebutuhan lebaran. Benar, hedon ya? Yeah. Hedon gede-gedean. Jadi video kali ini kita mau berburu diskon lebaran. Benar. Terus juga beli kebutuhan untuk lebaran. Benar banget, kita mau borong baju. Terus makanan parsel. Iya, parsel gitu buat keluarga. Pokoknya ikutin vlog kali ini bakal seru banget. Kita bakal hedon. Dan kita bakal borong apa sih, diskon lebaran. Iya. Gak sabar banget. Iya. Dan kali ini kita juga mau mencari makanan untuk berbuka puasa. 15 menit lagi loh buka puasa dan kita belum berangkat. Setengah jam. Oh iya. Ya, pas udah ditebak. Buat sendiri 15 menit. Udah ditebak ini ya. Apa kita bakal buka puasa di mobil karena tadi kita molor waktunya. Benar gitu. Ya udah langsung berangkat. Kita berangkat. Ntar ketimbang kita apa? Bawa air putih. Kita udah mau perjalanan ke mall, 10 menit lagi bakal buka puasa. Dan ada titik-titik yang macet nih, udah macet. Pasti kita buka puasa di dalam mobil. Benar. Nih, titik macetnya banyak tuh. Tuh, segini banyak merahnya. Hah? Oh my god. Ini udah sampai di mall. Dan telat banget, kita udah batalin buka puasa di dalam mobil tadi. Benar. Dan tadi kalian tahu parkirnya gila, kita dapat di atas. Karena mallnya juga banyak banget dan juga pasti banyak banget yang berburu diskonan seperti kayak kita. Benar, apalagi sekarang malam Minggu ya. Iya. Ramai banget, ramai banget. Seperti apa nanti kita borong diskonannya? Kita isi perut dulu. Iya, lapar. Yuk, Bang, cepet. Ini enggak bisa cepet nih eskalatornya. Iya. Ramai banget. Buruan pesennya, kita pesen apa nih? Nasi goreng aja deh. Jadi kalau udah mendekati buka puasa gini, benar-benar kayak tempat makan itu sampai waiting list gitu. Tapi tadi untungnya kita nggak masuk waiting list, langsung bisa untuk duduk. Terus juga ini kayaknya jadinya itu lumayan lama kayaknya, soalnya banyak yang belum datang juga untuk makanan. Dikarenakan menu kita belum jadi sampai sekarang, kita beli makan di luar dulu. Kamu yang beli makanan. Ini ada meatball sama. Ini buat aku ya. Buat berdua. Sama durian sticky rice. Let's go eating. Yuk kita makan. Jadi tadi ini belinya apa namanya? Meatball. Cilok meatball. Namanya meatball. Lebih enak. Mana buat ganjel ya? Yang bisa aku sudah di. Sama ini. Udah kebuka kenyang. Durian kesukaan kamu. Bukan durian. Kita pengen masak sendiri dapurnya. Oh, banget. Boom, makanannya udah datang akhirnya setelah beberapa menit kemudian. Udah enggak sabar nih mau nyantap nih. Ini apa nih? Ini mangsit. Mangsit dan nasi goreng. Oh, Pak, kayaknya kamu kurang deh di sini. Enggak lah, ntar nyemil lagi. Oke, sebelum kita makan kita udah dulu. Langsung kita santap. Okay. Langsung sambal nih. Sambalnya enggak pedes. Rakit. Kalau lapar gini gemeter semua badan. Gak pengen makan semua gitu. Enak nasi gorengnya. Enak. Kita makan ya. Wah. Kenyang kena durian. Pelan-pelan dong. Kita belum belanja aja nih. Ya, jadi udah jam berapa nih? Kita belum mau tutup. Nah. Mantap. Enak banget.
kita mau habisin dulu, dari sini kita lanjut lagi. Oke, udah selesai untuk makannya, untuk berbuka puasanya. Saatnya kita buat mulai untuk berburu diskonan. Udah siapkan tenaga. Udah kenyang banget. Ya udah over banget. Ntar pulangnya juga pasti bakal beli makanan lagi. Iya dong, kita masih pengen jajan biar tambah gede pipinya. Amin. Terus ininya. Iya. Doain dong, doanya begitu. Amin. Ayo ibu-ibu yang pemburu diskon, mom ini nggak cocok, ini loh, bagus. Merah. Kayak layang-layang. Sini aku goy, biar lebih leluasa untuk belanjanya. Oke pemirsa, sekarang kita udah berada di... Awas. Kamu nggak mau bertema dari manekin gitu? Apa? Nggak mau bertema dari manekin. Yang kayak gini? Kan spesial hari lebaran, masa bingung, casual? Apa? Tadi? Rok atau celana ya? Jangan, kayak ibu hamil nanti. Kan emang hamil. Amin. Belum. Ini kayak manekin nih. Kayak ini loh. Tapi ada problem kalau kita pakai ini. Kenapa? Pahanya kan enggak murah. Bagus warnanya itu. Bagus nih. Ramadan Karim gitu. Ramadan. Itu yang pink tuh bagus. Tuh. Mana? Tapi itu juga bagus yang itu. Kamu udah punya warna pink. Yang rada hijau-hijau abu-abu nih. Diskon nih. Bukan diskon. Diskon kan. Dari berapa tuh? Dari 300.000 jadi 200. Lumayan ya? Bagus banget. Bagus jilbabnya warna. Jilbabnya hitam. Teman-teman penasaran enggak Gita pakai jilbab? Tuh cocok banget tuh buat ke saudara. Ukuran M atau L ya? Ukuran S. Enggak muat kalau S. Apalagi cari diskon yang 50%. Pink lagi. Diskon loh. Diskon dari berapa tuh? Ini 200 dari kayaknya dari 300 deh. Kayaknya. Iya, dari 300. Iya, dari 300 jadi 199. Lumayan ya. Diskon lagi nih celana. Buat yang pink tadi belum dapat nih. Ambil. Ambil, ambil, ambil. Ya kan kamu belum punya warna putih. Motif ini. Iya. Belum punya yang motif. Bagus loh. Iya, bagus, cocok banget. Apalagi yang pakai mumi, tambah cocok. Ukurannya XL semua tuh. Ya kan pas kamu XL juga. Diskon lagi. Wah, banyak yang diskon nih. Kenapa sih ukuran M tuh jarang? Berarti kamu bangga dong ada tersedia ada L. Kan mami juga XL atau L gitu kan. Jangan body shaming nih. Terus tapi enggak ada yang M. Coba L. Itu cocok banget kan. Ini versi panjang-panjang ya. Masa yang sih, yang kemarin kita challenge baju pasangan. Oh, iya, itu kan bener-bener. Pendek-pendek pink sama segini. Tuh, bagus warnanya pastel gitu. Udah yuk, Dedi mau coba. Ikut di dalam. Hah? Ikut di dalam fitting room. Waduh, antrinya panjang banget. Sekalian sama kamu deh, Bang. Sekalian sama Aku kamu. Iya. Sekalian. Demen nih. Dasar. Ntar kalau udah punya baby tambah ribet lagi ya. Kita, iya dong. Kitanya mau ke arah A, babynya minta ke B, terus mau minta ke C, buyar dah. Buyar. Mertua minta ke D, gitu. Biasanya Ramadan itu warna hijau ya? Iya. Ramadan pakai jas bisa? Pakai ini loh. Ini bagus. Jangan deh, kurang terlalu casual. Ini bagus sekali. Kalian kalau notice ya, abang punya celana kayak gini tuh, banyak banget loh. Enggak, bagus. Ini loh bang, hijau-hijau. Ketupat jadinya. Kalau kamu lemper. Auto ya kalau ada kaca. Auto. Auto lagi. Auto lagi. Bang, diskon bang. Ini diskon nih, dari 300 jadi 200, 199. Ambil deh. Coba ya. Coba M sama L. Jadi sekalian buat beliin papa ya. Buat kemeja gitu. Meja buat papa. Meja buat papa. Ukuran L deh papa. Iya. Nih iya. Nih. Iya. Coba. Udah, benar. Iya, yang L. Ini bagus. Bagus enggak? Heeh. Nyampat dong ke meja kayak gini. Astaga, warna apa aja sih? Putih, biru dongker, terus ini coklat, ini hijau. Enggak masalah. Ya. Ntar dibuat. Coba dulu. Ramadan ya. 4 hari ini. Ramadan lebaran 4 hari. Sehari ganti 2 kali. Auto loh, omnya megang loh.
laki kalau kanan ke kiri dipegang laki dia pasti banget. Oh. Waduh bangga banget. Cie, ada yang gede kepala. Coba sih aku mau megang sih, Bang. Oh my god, apa ini? Ini silikon ya, Bang? Memastikan tadi. Bang. Ini celanamu kok ada di sini sih? Untuk kamu lagi enggak pakai celana itu. Iya. Hai. Kayaknya salting terus sih dari tadi bang, ya. Bagus loh, kayak BTS gitu. Momi nih gara-gara drakor nih sekarang suka K-pop gitu, tidak mesti seriusan. Bagus belum punya warna pink ya, coba. Coba aja. Jadi habis dari fitting room, kalau aku tuh susahnya kalau size S celananya itu pinggangnya pas, tapi pahanya nggak cukup. Tapi kalau M pinggangnya gede, terus pahanya juga, pahanya cukup. Jadi susah banget buat ngepasin size untuk celana sih. Kalau atasan gampang banget. Dan ini celananya. Tipenya sama kayak ini, ukuran M, terus enak dipakai juga. Aku ambil yang ini aja. Warna gini belum ada, tapi hampir mirip sih. Gak apalah. Pakai gini. Kayaknya dipadu-padankan sama kaos juga pas banget. Kayak contohnya ini, bisa pakai kaos, jaket, terus kemeja juga cocok banget. Antrinya panjang banget. Jadi ini dapat 2 pieces. Ini buat papa, ini celana aku tadi. Mumi udah berapa pieces? 2 style. 4 ya? 4 piece. Lanjut bang. Lanjut, belum dapet ya? Lanjut. Kayak baju ini kayak kenal ya baju ini ya? Dulu aku bajunya gimana? Esol-esol gitu nih sih. Kenapa Dumbo ini lucu banget? Sumpah lucu. Gak dapet di sini. Karena masih bingung sih. Terlalu casual ya? Iya yeah. Kurang formal dikit. Tapi juga perlu buat casual, kita kayak mau jalan-jalan gitu. Yep. Kalau kayak ke keluarga inti, ke keluarga saudara itu gitu, kayak kurang, formal banget kurang, ya. Bener-bener. Kita harus pakai formal, menyesuaikan keadaan. Oke, okay, lanjut lagi, bisa lagi. Dan tadi kita udah belanja di H&M dan dapat kaos aja. Bener-bener antrinya luar biasa buat kasirnya. Tahu nih tumben kagak nemu outfit. Yes, soft banget. Kayak cari-cari kemeja-kemeja atau jaket atau apalah masih susah gitu, kurang cocok. Jadi kita lanjut next day ya. Ya, dan hari berikutnya kita mau belanja lagi. Kemarin karena kemalaman, terus kita mencari lagi. Terus Daddy juga belum dapet kemarin ya, kamu ya? Udah? Belum. Dapetin kamu? Beli apa nih? Bingung aku, bajunya harus selektif. Diskon nih, kemeja. Yang mana? Ijo. Itu ukuran L. Oh iya, ukuran L. Ini yang M, warna coklat. Oh bagus, coba deh. Coba dulu ya. Males ke fitting room. Kayaknya L deh. Masa sih? Tuh bagus oversize. Bagus loh Dedi. Oversize gitu. Seriusan? Uh-uh. Kamu belum pernah punya baju oversize kan? Ini kelihatan lebih pinky-pinky gimana. Jadi buka gini. Tapi ini bagian lengannya panjang. Bagus tapi. Ya bagus aja. Ambil. Akhirnya dapat. Ini bagus. Iya. Beneran. Ambil. Diskon lagi. Berapa? Oh iya. 299 ya. Ambil deh. Seriusan? Yap. Coba ke meja awal. Main bagus. Oversize gitu. Terus juga bahannya jatuh banget. Tapi ini udah berapa piece ini? Next. Akhirnya Daddy nemu. Ini nemu yang tadi atasan, terus juga celana jeans hitam. Sama daleman ya? Daleman kaos ini putih. Oke. Okay. Sama underwear buat lebaran. emang ada yang ngecek kayak lebaran minal aizin ya underwear-nya apa ya, Bang? Iya, biar seneng aja lah. Terus Mumi dapat berapa ini? Dapat 2. 2 juga. Kok mesti banyak Daddy sih? Udahlah. Males. Kan kemarin Mumi dapat 4. Oh my god, antrinya. Kasirnya di sana. Ye, udah nih. Jadi kurang tinggal untuk parcel-parcel. Iya, parcel sama untuk mertua nih. Iya. Mertua masing-masing. Oke, jadi kita punya kabar buruk buat kalian semua. Jadi kemarin itu kita udah ngetik video banyak banget, mulai dari beli tas, terus beli parcel. Terus belanja-belanja gitu. Belanja buat keluarga dan ternyata sampai di rumah
filenya nggak bisa kebaca gitu. Dan aku udah coba beberapa recover aplikasi beberapa gitu, ada 4-5 gitu. Dan ternyata masih belum membantu tetap juga. Ngebantu tapi jadinya videonya gelap. Iya, ya, gitu. Gak bisa kebaca ya. Jadi mohon maaf banget belum bisa berbagi kebahagiaan belanja-belanja yang kemarin gitu. Karena seru banget loh kemarin mulai dari kita milih-milih tas buat mertua sama buat mami. Terus milih-milih parsel sampai kita sampai pindah ke supermarket. Supermarket karena di supermarket satunya itu kita enggak cocok dengan parselnya gitu. Jadi ini parselnya buat mertua kita. Ini ada dua, satunya di dalam gede segini. Terus juga kemarin tuh belanja tas ini kemarin itu kita beliin buat mama mertua satu, buat mami satu, buat mama mertua warnanya hitam. Udah kita kirim ke rumah sana. Terus ya gitu pokoknya. Bener, sayang banget ya, filenya hilang juga, sumpah. Terus ini juga baru dapat hari ini, parcel buat saudara-saudara gitu, ada 4. Jadi totalnya ada 6 parcel. Jadi ya emang kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu ya. Benar, pokoknya ini gila sih, ini fatal sih. Kita udah 2 kali take dan perlu teman tahu. Kita ya, kemarin benar. Juga udah take makanan Korea ya. Iya, buat Kasmaran kita udah take Korean food dan itu habis banyak. Habis banyak. Dan filenya kehapus satu. Filenya kehapus satu dan itu durasinya lumayan panjang dan itu kayak mencakup satu keseluruhan gitu. Ya udah akhirnya. Jadi ini adalah kejadian kedua di channel Dava Gita kehapus filenya. Ini ada apa sih? Pokoknya teman-teman semoga bisa terhibur dengan video-video yang meskipun nggak lengkap ini. Iya. Jadi maafin banget. Maaf banget. Padahal niat kita mau berbagi kebahagiaan, terus kita mau berbagi serunya cari parcel, cari ya gitu, ternyata nggak ada. Cari kado, kayak gitu. Ya, cukup sampai di sini videonya. Semoga terhibur. Benar. Dan maaf sekali lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, benar lagi lebaran, enggak sabar. Lebaran enggak sabar banget. Berbagi-bagi. Baju baru.